Halo semua, balik lagi sama gue di Otakure Digital Pop Culture News. Oke, gue ada game baru lagi, yaitu game yang No Mercy atau Tidak Ada Ampun. Bener gak ya bacanya? Ya udah, pokoknya gitu aja. Ini masih gamenya masih seperti biasa gue ngasih tau game-game demo. Jadi game yang gue mainin ini masih early access, masih dalam pembangunan, masih dalam development. Jadi mungkin masih ada bug, masih ada apa-apa. Tapi gamenya ini benar-benar masih awal banget. Ya, mungkin bakal stop tengah jalan atau ceritanya masih ngegantung, gue kurang tahu juga. Gue belum pernah main. Jadi baru gue mainin sekarang. Kita lihat dulu di sini ada kontrol ya. Mana? Mouse. Oke. Okay. Oh, dia bisa pakai joystick PS4 ya. Kita lihat joystick PS4. Defense itu R1. Show no mercy itu. Oh, L1 defense. Oke. Okay. Pause. Primary, secondary, special jump, move. Oke, okay, sip. Biasanya kalau game gini lebih enak pakai ini ya, controller. Oke, okay. Kok nggak sih jalan gue pakai controller? Udah pakai mouse ya. Single player, bisa multiplayer juga. Kita coba single player ya. Oke, okay, kayaknya nanti bakal ada beberapa karakter ya. Sekarang kita cuma bisa pakai Elliot. Ready. Lorne, I'll save you. Wah, apaan tuh? Kesehatan. Elliot gambling beneran setan. Oh, game-nya lucu juga, tipenya hack and slash dan ya modelnya. Action. Wait, apaan tuh? Kita tes. Oke. Okay. Defend. Kok defend itu guling-guling. Oh, itu bisa nangkep. Tumukul ya. Kok jagoan setannya sih daripada gua. Wah, ada apa tuh? Bos. Oh enggak. Ini enggak buka, enggak musuh. Musuh. Kita ngesa pukul kayaknya. Oke, dibunuhin sama setan nih semua. Sebenarnya sih gua di sini nggak perlu ngapa-ngapain nih. Oh, gua diem aja menang. Oh, enggak. Rupanya nggak boleh malas juga. Wait, apaan? Setan batu. Tipenya petualangan adventure. Ini ada apa tuh? Ada slime juga. Oh, kalau kita injek item-item jadi lemot jalannya. Malah gue ngetarik. Oh, kita bisa mukul ambil loncat. Apaan tuh? Ini ceritanya sebenarnya belum ada ceritanya apa mungkin masih dalam ongoing. Gue sendiri gue gak tahu nih gue apaan. Tiba-tiba pokoknya berantem ya mulai-mulai. Tidak ada sebab dan tidak ada tujuan. Oke, kita ikutin dulu. Mampus. Ini apa nih? Action buat apa? Kotak. You never told me your name. Namanya Elliot. Wah, Elliot, what are you doing? Gak tau, gue juga gak tau. Wih, ketan. Oh, dia nyari ini. Nyari temen ya. Oh, ini namanya cewek tadi. Him, bukan her. Cowok ini. Okay.
kan ada enak tadi. Ngarahinnya agak susah. Tapi kita bisa berdiri di atas golem itu. Kita bisa berdiri di atas golem, tapi kita nggak bisa mukul golem karena terlalu di atas kepala ya. Nggak bisa mukul ke bawah. Oh iya, kalau loncat sambil lempar, oh bisa, menarik juga. Oh loncat sambil mukul, jadi nendang. Loncat sambil segitiga, segitiga biasa itu. Tuh. Wih, bos. Kita coba, no mercy. Nah, apa yang terjadi? Oh, gue summon apa namanya? Ada op mana warni itu tadi. Tuh. Ada op warna biru. Itu skillnya. Skill mercy. I'm not a shrine keeper. Gue bukan penjaga shrine. Active spirit will empower. Oke, dia bantuin kita katanya. Dia mau bantuin kita nyari teman kita. Nyari si Lorne. Tuh, kena. Ini ada musuh baru, tanaman. Gak bisa ditarik. Kok kelihatan kuat banget ya kali ini. Oh, merah-merah tuh darah. Oh, kita bisa ambil pakai itu darahnya. Kita pakai kail. Lihat, apaan udah dapet ya? Spiritnya setan. Ini apa nih? Oh itu cerita. Katanya kita menuju jalan yang benar. Oh makin banyak item-item tandanya makin benar. Ya pokoknya inti gitulah. Ada nge-heal yang satu lagi, mana caranya? Kalau gua kan bisa ambil merah-merah. Kayaknya game ini dibikin khusus untuk dua player. Soalnya dia nggak bisa nge-heal teman kita. Kalau kita main multiplayer pasti satu lagi grafik. Gue malah lebih suka dia tuh, yang setan. Kayaknya lebih seru, banyak banget heal-nya. Mumpung dia lagi keluarin ulti. Banyak banget setan itu. Tangannya biasanya kalau mau kayak beginian
yang terlihat bisa dipukul, kita pukul. Oh, nunggu bayangannya jatuh. Oke, tapi nggak kurang. Coba. Pasti. Ah, oke, sekarang kepalanya. Kita pakai aja ulti kita. Oke, mukulnya. Bos apa ini, gampang banget. No. Kenapa no? No. Active Spirit Will Empire. Thank you for supporting our Kickstarter. Oke. Okay. Ternyata demo cuma sampai sini. Review gue kali ini dari game apa tadi namanya? Ya biasalah otak gue suka nggak jalan. No Mercy game ya, No Mercy. Kalau review gue game nya, masih geraknya masih agak kurang, cuma gambarnya unik deh. Kayak gambar tangannya semuanya keren, model gambarnya, model karakternya, cuma game nya, gameplaynya masih biasa aja lah, kurang menarik gitu. Yaudah, jadi episode dari No Mercy kali ini gue stop dulu sampai sini. Ketemu lagi sama gue di channel gue, Otakure Digital Pop Culture News. Gue lupa mulu gue punya penutup. Oke, okay, bye-bye. Thank you all.